Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Brigpol Intan Anansi. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Rizka, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini dari sejumlah titik melalui CCTV Korlantas Polri. Yang pertama yaitu dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Dapat kita saksikan bersama bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, yaitu dari Tendean yang akan menuju ke Pancoran via jalur flyover dan dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan via jalur arteri maupun jalan tol. Namun bisa kita saksikan bahwa lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan via jalur tol saat ini mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Bogor, tepatnya di Pospol Cisarua. Siang hari ini lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arahnya, yaitu dari arah Puncak yang akan menuju ke Jakarta ataupun Ciawi, maupun dari arah sebaliknya yaitu dari arah Jakarta maupun Ciawi yang akan menuju ke arah Puncak. Harap para pengendara mengantisipasi kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini dan untuk buka tutup jalur bersifat situasional. Selanjutnya kita akan bergeser menuju Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai dan perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light saja, namun selepasnya lalu lintas kembali lancar, yaitu dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura, dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparef, dan dari Jalan Tuparef yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan jangan melawan arah karena rawan akan kecelakaan. Dan yang terakhir kita akan bergeser menuju ke Purwakarta, tepatnya di Pospol Cikopo. Dari CCTV kami terlihat lalu lintas saat ini dalam keadaan kondusif lancar, yaitu dari arah Tol Cikampek yang akan menuju ke Sadang, maupun dari arah Juwamin yang akan menuju ke Sadang. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas aman kendaraan Anda. Dan pemirsa perlu kami informasikan juga dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan memperketat disiplin berkendara, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar operasi Zebra 2024 yang akan berlangsung mulai dari 14 hingga 27 Oktober 2024 mendatang. Operasi ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan tujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi lalu lintas terkini dan juga patuhi arahan petugas yang berada di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami juga siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari NTMC Polri. Selamat siang. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.